Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta, nikmat menggerakkan badan kita, nikmat menjaga makhluk Allah baik hewan, tumbuhan dan bersosialisasi kepada sesama manusia. Semoga semakin membuat kita bersyukur dan beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video ciri-ciri orang yang dihuni jin di dalam badannya, ya, dan bisikan dari jin tersebut. Sebelum saya melanjutkan video saya, jangan lupa Anda dukung channel saya dengan mengklik lambang merah yang tulisannya subscribe dan Anda klik lonceng notifikasi supaya Anda berlangganan, supaya Anda bisa update tentang informasi-informasi yang jarang dibahas pada zaman sekarang ini, informasi benda bertua, informasi energi, vibrasi diri dengan alam semesta, dan membahas hal-hal yang menyangkut hal yang jarang Anda dengar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang di dalam badannya ada jin, khususnya jin fasik, ya. Ini saya bikin video ini dari pengalaman-pengalaman saya pribadi dan menambah wawasan dari teman-teman dan dari belajar, ya, melalui baik dari internet ataukah dari kitab-kitab. Jadi ciri-ciri orang yang di badannya ada jin itu yang pertama yang biasa dirasakan itu, ya. Jadi seseorang ini merasa di dirinya itu seperti ada dua orang. Maksudnya dia merasakan bahwa ada sesuatu di dalam badannya yang bisa diajak interaksi, atau kadang-kadang mendengar bisikan dari jin tersebut, atau kadang-kadang ketika dia ngomong tiba-tiba dia meraung ataukah seperti berbicara dengan seseorang lain. Ketika normalnya kita lagi ngobrol tapi tiba-tiba dia meraung dan ngomong sendiri dan dia pun tidak sadar. Itu yang pertama, bahwa dia merasa seperti ada dua orang yang selalu membisik ke dia. Bahkan misal kalau kita lagi ngomong, dia seperti membisikin bahwa orang ini orangnya gak benar, ataukah orang ini orangnya begini, ataukah sifatnya begini. Itu dia memberitahu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan yang saya lihat dari ada teman juga yang seperti itu. Kadang-kadang dia banyak melamun. Melamunnya itu tidak melamun seperti orang melamun susah, tapi kadang-kadang dia seperti orang kosong pikiran, ya. Seperti orang yang melihat sesuatu alam yang berbeda gitu, ya. Dan biasanya dia tingkahnya itu berbeda-beda. Ada yang saya lihat tiba-tiba lagi ngobrol matanya memerah dan ngomong sendiri, ataukah langsung berjurus, baik itu jurus-jurus yang tumben saya lihat. Ada juga yang berjurus seperti jurus-jurus macan, ya. Jadi melamunnya ini melamun tidak seperti melamun biasanya, seperti dia melihat sesuatu, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya orang yang ada jin di dalam badannya tiba-tiba suka kesurupan. Baik biasanya dia dari kecil sampai dewasanya, dia tiba-tiba kesurupan lah, ya. Yang apabila dia kesurupan terus, bahwa jin-jin ini yang pertama suka sama dia, baik suka karena karakter dia ataukah mudah dirasuki. Yang selanjutnya, ada orang yang sengaja mengirimkan dia jin fasik untuk mengganggu hidup dia karena dendam, ya.
itu ciri-ciri orang yang ada jin di dalam badannya. Yang selanjutnya, yang keempat, biasanya ada getaran-getaran tertentu di antara belakang leher atau di punggung sebelah kiri, atau bisa juga kanan. Cuman getarannya tidak seperti getaran energi yang saya biasa jelaskan di video. Tapi getaran itu menandakan bahwa dia akan komunikasi kepada seseorang ini. Baik dia di dalam hatinya mau terima untuk ngomong berdua ataukah tidak, ya. Dan ketika dia mau terima ngomong, maka dia akan langsung ngomong di dalam hati meskipun kadang dari kondisi sadar yang dia rasakan. Itu seperti ada getaran-getaran seperti setruman lah, cuman berbeda dengan setruman energi dari benda-benda tertentu ataukah dari zikir-zikir meditasi. Itu yang keempat. Yang kelima, dia mampu terawang. Kalau jinnya adalah jin, biasanya jin keturunan. Jadi saya tidak bilang bahwa semua orang yang bisa terawang itu memiliki jin. Saya tidak bilang seperti itu ya, supaya Anda tidak tersinggung. Jadi biasanya dia faham terawangan. Seperti pernah saya diterawang oleh seseorang yang mampu tahu posisi kulkas saya di rumah, posisi golok yang digantung, ataukah posisi kamar mandi saya, atau posisi pelataran rumah saya, ataukah ruang tamunya, persis. Nah, itu tidak mungkin kalau seseorang itu sendiri yang mampu melihat bahkan sampai gitar digantung di mana dan segalanya. Itu dia memiliki jin yang membisikkan dia. Biasanya dia tidak tahu rupanya, hanya yang sering dia dengar itu seperti bisikan. Bisikan misalnya, saya mau terawang seseorang. Oh, kamu di rumah kamu itu ada posisi hadapnya hadap barat. Ada meja panjang di sana. Ada kulkasmu berada di bagian tengah ruangan yang berada di pojok dekat dapur. Dapurmu menghadap ke arah utara. Kamar mandimu itu modelnya besar dan isi sampai dia tahu rinci, ya. Itu adalah bantuan jin. Dan biasanya ini jin keturunan, hasil perjanjian dulunya. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang ada jin dalam badannya, kalau dari seseorang ini biasanya kadang-kadang susah bergaul, maksudnya susah bersosialisasi. Kebanyakan bukan pendiam ya, pendiam berbeda dengan karakter yang orang ada jin ini. Dia seperti tidak percaya diri dan suka menyendiri, dan kadang-kadang ya seperti berinteraksi. Itu yang selanjutnya ciri-cirinya dari pengalaman, dari cerita teman, ataukah dari informasi yang saya pelajari. Yang selanjutnya, dia mampu sering melihat apa yang tidak kita lihat. Seperti kadang-kadang di lukisan yang biasa dia melihat ada ular melilit, ya. Di depan rumahnya seperti dilihat sapi yang berlari terus, ya. Jadi melihat kejadian yang tidak sewajarnya orang lihat. Ini saya tidak menyinggung indigo ya, tapi orang yang dalam badannya ada jin itu juga seperti itu. Dan pesan untuk video pada kesempatan kali ini bahwa hati-hati dengan bisikan jin. Banyak teman-teman yang katanya dibisikin selalu oleh jin, bahkan menyuruh ibadah ataukah menyuruh hal-hal baik ataukah mengasih tahu niat-niat orang tertentu kepada dia. Kadang-kadang mewujudkan dirinya dengan muka yang bercahaya dalam mimpinya ataukah dalam yang dia rasakan. Kalau dia membisikkan hal-hal, banyak kejadian yang dibisikkan di awal, cuman ujung-ujungnya membawa seseorang ini ke hal kesesatan. Ibaratnya manis di awal tapi di belakangnya menusuk. Banyak seperti itu. Itu namanya bertameng. Banyak. Jadi Anda lebih baik dengar nurani Anda saja daripada bisikan jin. Meskipun menurut Anda itu benar.
Lebih baik Anda dengarkan suara ruh Anda, nurani Anda, daripada mendengarkan dia. Jangan terlalu percaya. Dan jin ini mampu merubah wujud dirinya, baik menjadi orang tua Anda, ataukah menjadi khodam macan, ataukah menjadi orang-orang yang Anda sayangi, bahkan menjadi para wali. Yang tidak bisa diserupai itu adalah menjadi Rasulullah yang wajahnya kelihatan, ya. Kalau masih bercahaya doang itu belum, itu jin masih mampu melakukan itu. Karena kalau menghitung sakti, jin ini sakti, ya. Saking dia di yang khususnya yang menggoda manusia, bahkan dia sampai berjanji sampai akhir hayatnya pun akan tetap digoda. Jadi sebaik-baiknya cara Anda untuk menghindari bisikan jin ini, Anda dengar nurani Anda, jangan terlalu cepat percaya, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering membaca ayat-ayat yang mengandung surah-surah ruqyah ataupun ayat-ayat yang mengandung obat. Intinya Al-Qur'an, ya. Anda sering membaca Al-Qur'an, dekatkan diri kepada Allah, syariat Anda kuatkan, amal-amaliyah Anda yang baik pun ditingkatkan. Dan bisa dengan puasa sunnah untuk membersihkan diri ataupun mentamengi diri dari hal-hal serangan metafisik atau gangguan jin. Jadi bisikan-bisikan yang biasa kadang-kadang tamu yang ke rumah juga, ya, sering seperti kena bisikan ataukah macam-macam. Jadi ini di sini saya jelaskan ciri-ciri orang-orang yang di dalam badannya ada jin penunggu ataukah jin yang sifatnya fasik dari pengalaman saya pribadi. Semoga video ini berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri. Ini adalah pengalaman-pengalaman dari real yang saya rasakan dan saya lihat dan informasi kepada teman-teman dan melihat sendiri. Semoga berkah bermanfaat. Jadi kalau di luar hal ini Anda merasa biasa-biasa saja, tidak pernah merasakan apa-apa, terus Anda tiba-tiba, oh ada khodam macan di diri saya, atau ada jin terus yang mengikuti saya, itu kadang-kadang itu hanya sugesti Anda. Sugesti Anda, sehingga jangan terlalu yakini sugesti. Kalau hal itu negatif, yakini sugesti positif supaya mendatangkan kebaikan atau berkah kepada Anda. Jadi jangan cepat berspekulasi kepada diri Anda. Jadi kadang-kadang itu hanya sugesti semata dari diri Anda, ya. Jadi Anda harus pelajari dan kaji. Semoga ciri-ciri orang yang badannya ada jin ini bermanfaat buat Anda. Apabila ada kekurangan, itu murni kebodohan saya sendiri, karena saya pun tidak luput dari kebodohan, fana, kebodohan, kehilafan, lupa, dan sebagainya. Karena kita hanyalah makhluk lemah, yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe untuk update informasi terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.